bisa melangkah sejauh ini sampai ke babak final, perasaannya dulu seperti apa? Tak kira sih, yang tuan tiba, jadi, kalian, kira kira, kira kira, kira kira, kira kira, kira kira, kira kira, kira 但是也有遗憾，就是在最后面关键时刻，可能对手比我们做得更好一点，然后没有拿下来。Mereka kaget dengan hasilnya karena ini pertama game yang besar, yang pertama kali yang mereka ikutin dan tahu-tahu bisa sampai final gitu. Ya tapi mereka juga seneng, ya ada juga sedihnya karena kayak di akhir-akhirnya itu udah agak merosot permainannya, tapi ya mereka juga tahu lawannya, ya mereka udah paham lah skill lawannya gimana, jadi ya mereka cukup seneng dengan performanya hari ini. Tadi kan sempat leading ya dari lawannya mereka, di mana Dong Bin juga juara Olimpiade. Apa sih strategi yang mereka terapin tadi buat menghadapi? Say, 第二局你们是不是赢了？就是怎么回事？你们怎么能赢了？你们觉得？在先丢一局的时候，先就落后一局了，所以说我们就整个心态放得比较好，因为也拼尽全力了，输了之后也就没有机会了。Sebenarnya mereka cuman mungkin lebih ke ini aja ya, karena ini kan pertama kalinya ini game besar, jadi pressure-nya lebih banyak. Jadi mereka kayak ya ada saatnya ketika mereka udah agak naik, tapi ada saatnya juga mereka keinget lagi kayak ih pressure-nya gede nih. Nah, tapi ya karena lawannya pun kayak mereka tahu itu udah kayak senior mereka, teman mereka sendiri, dan ya mereka nggak terlalu peduliin sih menang atau kalahnya di sini. Karena untuk sampai sejauh ini aja mereka udah cukup bagus gitu. Nah, jadi di China kan banyak banget ya mix double yang bagus. Role modelnya mereka siapa sih yang mereka kayak jadi panutan lah di sana? Ya mana oh siang sih ya. Jadi dia mau sih untung ya. Saya sih kan. Saya sih kan. Hmm. Kita sih Chen Shiwei Huang Yanchu. Kita sih Huang Yanchu. Huang Yanchu. Huang Yanchu. Huang Yanchu. Huang Yanchu. Huang Yanchu. Huang 你呢？我也很喜欢安塞龙。安塞龙。对。你呢？sama Huang Yanchong, Cheng Shiwei, terus ya. Huang Yanchong, Cheng Shiwei sama Huang Yanchong. Ya. Apa yang mau ditiru dari mereka? Yang mau diikutin lah di panut jadi. 为什么他们这些都是你们最喜欢的？因为，不管是打球还是就是平时训练，有很多是值得我们学习的，因为他们都是榜样。Karena mereka terutama atlet-atlet yang dari China ini sendiri kayak buat mereka nggak cuma on court doang, tapi off court pun banyak ngasih pelajaran lah buat mereka, maksudnya banyak membantu mereka dari mereka junior sampai akhirnya bisa masuk ke main team-nya sekarang. Jadi buat mereka ya tim apa idola terbesar mereka ya teman-teman bukan teman-teman senior mereka sendiri di tim. Rencana abis ini mau apa ini? 是你们2023年的目标是什么？争取拿更多冠军吧，然后把我们的排名冲进前十。Rencananya untuk tahun ini ya paling enggak ya mereka mau kalau bisa ya lebih banyak menang lagi supaya bisa naikin ranking mereka di mau foto terima kasih sudah menonton, silakan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya bola spotter.